Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Kita ketemu lagi di Persija Talk. Kali ini Bung Ferry berada di Persija Store Kuningan. Dan yang Bung Ferry ajak ngobrol-ngobrol kali ini spesial banget, karena kan kita mau tanding lawan Persib nih. Jadi yang Bung Ferry undang adalah pasangan paling unik di dunia. Yang pertama suaminya pencinta Persija. Siapa namanya? Restu Kebot, Bung. Restu Kebot, dipanggilnya siapa? Bung Ferry panggilnya apa? Ya, Kebot boleh. Eh, Kebot enggak, bukan tangan manis itu. Oh. Enggak bagus. Restu bertepuk tangan. Kebot. Yang istrinya? Riani. Riani, pencinta Persib Bandung. Nah, dua pasangan. Jadi, apa? Pasangan yang paling unik, karena yang satu cinta Persija, yang satu cinta Persib. Kalau sekarang mungkin udah rada adem ya. Iya. Tapi kan mereka pacarannya justru di saat lagi memanas. Nah, itu yang penasaran Bung Ferry mau tanya-tanya. Oke. Kalian nikah udah berapa lama nih? Hampir 7 tahun. Ya. Itu 12. Anaknya 2 aja ya? Iya. Oh ya, yang gede itu bukan anaknya tuh? Oh, itu mah. Itu anak angkat ya? Hampir bapaknya. Oh, hampir bapaknya. Oh iya. Gimana sih kok bisa kenalan gitu? Pengen penasarannya, pengen tidak. Lu tinggal di mana? Di Parung. Parung. Kalau ini saya tadi Bandung, cuman lama di Depok. Oh, lama Bandung di Depok. Asli. Nah, kenalannya di Depok, di Bandung, di Parung atau ternyata di Swedia gitu. Di sosmed. Oh, di sosmed? Iya, itu sosmed. Gimana ceritanya coba? Dulu ada aplikasi gitulah, salah satu aplikasi kan. Dia juga lagi live di aplikasi. Ya, saya masuk kan iseng-iseng. Ya, kira saling sapa, terus kenalan, ya mulai deket. Itu tuh enggak ada yang tahu. Dia enggak tahu saya reject, saya pun enggak tahu kalau dia emang picking kan. Ya kira kenal-kenal, begitu ketemu. Iya, itu tahun berapa? 2015 dulu, terus 2016-nya. Oh, masih panas-panas tuh ya? Iya, masih panas ya? Panas banget. Iya, dekat Bang Ambon, misalnya itu kan. Hah? Dekat kejadian Bang Ambon, almarhum. Oh iya, iya, ya, iya, iya, iya. Itu iya, kan bentar banget tuh. Terus? Ya kira kita berapa hari tuh ketemu, udah ketemu baru pada tahu kan identitas masing-masing. Sempet mau lepas tadinya. Lepas dulu sih, sempet lepas. Setelah lepas hanya karena berbeda dukungan gitu. Iya, sempet. Ya. Sama tapi terus tekanan kan dari ada dari komunitas lah. Lo di DM disuruh. Oh iya iya iya. Ada tekanan lah kira. Ya awalnya emang kendor gitu lah, lepas. Tapi kayaknya coba-coba ya udah lanjut. Loh, kamu tuh berarti deket sama petinggi-petinggi Viking, kamu deket ya? Iya. Oh iya ya? Oh, yang lama-lama yang malah lama-lama ya kamu. Kenal. Dan anggota? Anggota masuk anggota sini si Depok. Kalau Bandung dulu masih Boboto. Oh, jadi anggotanya di iya. Ada kartu anggota? Ada. Mau bawa? Bawa nggak? Ya. Ini di sini, aku selipin tadi. Udah pudar banget, udah tahun 2000. Iya, tapi ini ciri khas Vikingnya kelihatan banget nih. Ini ciri khas Vikingnya kelihatan banget tuh. Anggota asli. Mantap. Dulu sebelum ini, tapi sekarang udah enggak. Udah istilahnya udah keluar lah. Karena ada gesekan dulu, jadi udah enggak mau ikut organisasi apapun. Oh, jadi kenapa? Mendukung, udah Boboto aja. Cuman kalau nyata Dion masih aktif, cuman udah enggak ikut organisasi, udah nggak aktif. Begitu ketahuan bahwa kamu punya suami ini, mulai diserang. Mulai diserang, semua mulai nyerang, di DM, gitu. Udah hapus kamu gini-gini, kalau misalkan enggak, sampai gimana ya, sampai kita putus dulu ya, sebulan udah. Tapi gimana namanya jodoh ya? Iya. Ya udah, kita juga saling gimana panas. Kok bisa sih, kan nggak ini ya dulu, kok bisa sih dapetnya ini, padahal dulu nggak mau banget dapet kenal sama The Jack, takut atau gimana. Dia juga gitu, kok bisa sih picking, udahlah gimana, putus dulu sebulan. Tapi ya deket lagi karena banyak akun-akun yang support. Ini, support. Akun pendukung kayak Boboto, Perdamaian SCI, udah di ini aja, di situ kita mulai bangkit lagi, mulai udahlah. Jalanin cinta lagi. Bersemi lagi. Iya. Nah sekarang waktu sebelum kenal dia, dulu benci nggak sih sama Jack Mania? Gimana? Benci ke mulai deh. Benci nggak sama Jack Mania? Benci kayaknya nggak sampai benci kesel juga, banget. Cuman kesel tiap kali ngelihat, jujur aja ya maaf ya. Nggak apa-apa. Dulu kan lihat apa sih? Iya apa sih? Paling begitu doang. Paling apalagi pas dia tahu Persija. Apa sih ya, pokoknya berantem gitu.
Nah sekarang apa begitu sih, kenal gitu. Cowoknya suaminya orang Persija, benci gak sama Jackmania? Enggak sih, pas semenjak teman-temannya baik, welcome banget. Oh iya? Oh ya. Di sana bagus ya nerimanya? Iya, penerimaannya alhamdulillah beberapa ya. Alhamdulillah kayak keluarga, kayak apa. Inilah nyambut, jadi akunya juga, oh berarti emang beda apa yang di itu ya. Memang karena bola aja jadi kita diinin, cuman kalau misalkan sekarang karena disupport gitu, banyak disupport, udah nggak apa-apa, ya udah akhirnya ya udahlah terima, namanya juga jodoh, cinta gimana. Kalau kebot awalnya kesel sama Viking. Gimana ya, jangan lo ikut yang nyekat-nyekat nih, ngata-ngatain mulu, ikut sweeping-sweeping nih, jangan-jangan nih. Nggak ngebanggain, nggak gimana, nggak ngasih contoh juga ya, pengalaman dong. Ya emang sebelum kenal dia aja kan, saya di perbatasan ya, Bung. Ada Piola, Kabo, Viking juga masuk ke situ sama Reject. Kabo main, kayaknya hampir mustahil kalau nggak kita pantek. Kita main, pulang juga pasti kena sama Piola. Ya jadi ya, tepatnya gitu aja, saling gantian aja, jadi saling rolling, Berja main. Piola sama Kabo yang mantek, nah Kabo ini entah gantian, saling gantian aja. Oh, Vikingnya? Vikingnya kan dia suka ke Kabo gabung. Kan di Parung, daerah Bogor pinggir itu, sebenarnya banyak memang Persikabo, cuman karena Persikabo zaman itu masih di Liga Aga ini, jadi suka ke Persib juga kan, sama-sama Barat sama Sunda kan. Jadi suka loncat, suka dua identitas lah teman-temannya, jadi gitu aja jadi. Serem sih, dulu mah kita lagi serem-seremnya, lagi hamil nyetadion, dipantekin. Lagi hamil sempat nyetadion? Stadion di mana? Pakansari. Pakansari kita pernah kesana. Naik apa dari? Itu motor. Itu lagi timnya dia yang main. Iya, timnya yang main, dia ikut. Nah, lu pakai apa? Dia pakai biasa. Untung enggak ketahuan ya. Belum ini banget ya, Bu. Ikut picking banget. Belum terlalu banget. Kita Persiabong Persib kan agak adem kan, tapi emang pas pulangnya kan bentrok. Iya, bentrok itu. Dan saya lagi jalan, hamil, aduh. Ya emang teman-teman saya semua. Kalau nggak hamil mah kan lari-lari aja, apa ini mah udah nggak bisa. Oh, jadi pernah lu pulang, ada ribut-ribut, ternyata itu teman-teman lu sendiri. Iya, dipantekin. Dipantekin gue. Iya, bini gue. Jalan lagi. Aman jadi aja. Dipantekin bawa anak, lagi hamil. Lu sendiri anggota? Iya. Ada kartu anggotanya? Ada. Boleh lihat. Dia masuk anggota mana? Awal itu. Jangan ngebelakangin kamera. Ini yang Pamulang, awalnya saya gabung di Pamulang. Oh, zamannya Ayah Riko. Iya, itu masih dipegang gue dulu, Bang Ceper kalau nggak salah. Pamulang Ciputat. Terus? Akhirnya saya mutasi pindah ke Lebak Bulus. Oh, ini Bang Joy Roy. Iya, Koril Bak Bulus. Masih lari ke Rangapon nih? Iya, masih. Terus masuk ke Lebak Bulus. Sekarang? Sekarang ya paling mandiri aja sih. Oh, kenapa? Ya, karena dua-duanya nggak ngotan nih. Ya, ini aja saling menghormati aja. Iya. Oh, gitu. Sering tapi menghormati. Masih suka nonton nggak sekarang? Sering, kalau nonton mah pasti, apalagi nobar. Kalau saya kita agak pelan ya, Bunda. Terakhir pas Samirena, pas dipantekin itu. Apa? Nah, agak pelan kalau ke stadion sekarang. Kita kan sekarang kayak bukan anggota resmi, tiket agak susah ya, Bung. Oh iya. Nah, semua udah gitu online, begitu ada online 5 menit, 10 menit sudah hilang. Mau dapat kopi susah. Besok mau nonton nggak? Rencana mau banget tadi. Udah... Patriot loh. Patriot ya. Patriot. Udah pernah di Patriot. Udah. Emang kita kan di sana terus. Terakhir ke Bandung aja pas ke Jalan Harupat kita ya terakhir. Iya, itu masih belum ada. Nah sekarang ya, gue mau nanya. Waktu lu nonton di rumah, pertandingan yang menurut lu paling bikin panas lu berdua, itu pertandingan Persija Persib yang mana nih? Yang ini Bung, di Solo yang pernah Eze nggak disahin. Golnya Eze? Iya, yang di Solo itu, udah masuk kan, contoh kan wasit nggak kan? Nah itu akhirnya berapa hari lu? Iya, dari... Jadi saya yang kena, yang salah kan wasit? Saya yang tumbalnya saya. Lu dimarahin sama bini lu sendiri? Enggak, abis teriak-teriak. Dia kalau teriak-teriak kayak sambil ngeledek. Yang wasit kan siapa ya, Bu? Kita kan cuma nonton. Yang salah kan wasit. Kita gol ya gol aja. Kita seneng dong kita gol. Emang begitu dibatalin lu teriak apa emang?
itu kan ya dianya malah iya dia pas kalau dia mau golin itu teriaknya tuh kayak ngeledek jadinya biasa aja sih gitu, tapi emang lebih enakan nonton di stadion ya waktu Persija Persib nonton di stadion jadi kitanya santai. Nah kalau di stadion nonton yang sering Persija yang kapan? GBK yang di GBK satu-satu deh kalau salah iya yang si Nopri kartu merah akhirnya kita kebobolan di menit akhir itu di Bowman apa sih apa yang salah itulah yang Persija-Persibnya di stadion. Nah pemain Persija yang paling kamu kesel ini orang nyebelin amat sih ayo siapa? Jangan ah gak apa-apa gak apa-apa se maaf ya maaf iya Ismet Sofian kenapa sih? Rata-rata lo boboto gedek banget sama Ismet. Aduh nggak tahu ya. Pokoknya kalau lihat dia bawaannya tuh ini orang kesel banget. Mungkin ya emang main dengan hati kali. Iya. Mungkin ini juga kadang. Karena Ismet kalau main untuk Persija total banget. Iya benar-benar ini banget. Apalagi kalau iniannya kan, apalagi pas dia bilang apa ya? Yang membedakan Persib sama Persija itu adalah nyali. Apa nyali ya? Makanya di situ, gitu. Dulu mah tapi. Beda sih kalau udah ketemu orangnya mah ya. Beda. Iya, soalnya Ismet ini dia panutan dia banget. Di foto sama lu dia, sama dia. Oh iya. ada foto. Baik lah pokoknya dia. Mudah-mudahan satu waktu bisa ngobrol lagi sama Ismet ya berdua ya. Bisa ketemu banget gitu ya. Kalau lu pemain Persib yang paling lu bikin kesel. Aduh, udah ya loncat sih bung orang. Awalnya waduh, Mas Haryono kan. Oh, Haryono. Kenapa kok dia? Pemain kita sering dihajar tuh bung. Oh iya, emang tugas dia ya. Tugas dia mutus serangan kan. Emang ngajar kan suka ini banget ya. Setelah dia udah agak pindah main, ternyata ada Aldi Drus. Oh Aldi Drus. Yang sering komplik sama Ismet saya itu. Iya. Ismet saya dicecer terus. Oh iya pasti lah ya. Tapi walaupun lu kesel sama Persib, rivalitasnya tinggi, ada nggak pemain Persib yang aduh coba ini pemain main di Persija nih ada gak? Ada dia tuh ada ayo siapa lo kayaknya Febri ya Febri, oh Febri ya di, kenapa lo pilih Febri kayaknya kalem ya bung kalem nggak terlalu banyak gaya lah gitu main ya main aja fokus main kalem aja bung kalem Febri berarti posisinya siapa kalau di kita sekarang nih Riko, yang dong saingan sama Riko. Tapi kayaknya menang Riko. Kalau kamu, siapa pemain Persija yang sebetulnya, aduh coba di Persib nih mainnya nih. Udah keluar sih, siapa? Aku dulu ngefans sama Bepe. Oh Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas pernah loh bilang sama Bung Ferry, Bung gimana kalau saya ke Persib Bandung? Iya. Jawaban Bung Ferry gampang, gak apa-apa. Tujuannya apa? Ya biar damai Bung, Viking sama The Jack. Bung Ferry jawabnya gini, gak apa-apa Bang. Lu ke Persib, nanti Viking jadi dukung Persija iya. Gitu. Ada bawaannya dia bawaan. Nanti Vikingnya jadi dukung Persija pokoknya. Yeah. Oke. Di ini di kalangan Viking sama The Jack saat ini menurut kamu masih memanas atau sudah berubah? Berubah sih. Berubah. Dari teman-teman aku ada salah satu yang ini yang istilahnya teman dekatnya dulu asalnya panas banget ribut banget sekarang kalau postingannya adem enak cie kadang aku itu cie gimana ya teh nggak mungkin lah selamanya kita begini apa yang membuat dia berubah pas apa ya pas ada kejadian bukan hari enggak deh kayaknya apa ya saya lupa pokoknya mereka itu sekarang beda lah, berubah. Semuanya tuh rada-rada. Nah, di lu sendiri, anak-anak The Jack masih nyerang lu atau sekarang udah adem? Itu penyerangannya itu nggak terlalu lama sih, Bung. Cuman emang karena saya sadar emang saya salah. Karena memang lagi nggak salah dong, kalau kan. Jodoh. Ya, apalagi pas kita mau nikah. Kita lagi mau panas kan. Udah panas ya. Emang udah adem banget sih. Mungkin dulu buat pakai jersey di Parung aja itu udah rawan banget. Kalau sekarang? Sekarang iya. Sekarang enggak. Bebas banget. Oh iya? Udah bebas banget. Bahkan ketemu aja tahu kita beda saling tegur sekarang ke Kabo juga. Apa yang menurut lu yang membuat ini semua jadi berubah? Karena kejadian kemarin Kanjuruhan kayaknya dah. Kalau menurut saya sih ya, kebanyakan itu. Pas kemarin kejadian Kanjuruhan tuh mulai-mulai adem itu semua pada iya bola nggak harus begini di situ pada saling inilah support Arema
Persib lebih support ke Arema dulu tuh, ke Aremania. Bobotohnya juga, pipinya juga. Jadi di situ tuh mulai adem kalau menurut saya sih. Di situ baru kemarin sih, cuman mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan, pokoknya sekarang suasana di tempat tinggal kamu udah nggak seserem dulu ya. Dan mudah-mudahan harapannya ke depan nggak ada korban-korban lagi tadi ya. Karena capek kita udah. Saya aja was-was tiap kali mau kemana-mana tuh ketar-ketir. Kalau keluarga semuanya Persib? Persib. Kamu keluarga semuanya Persija? Agak kurang nggak kalau Persija di Sedong. Papa Medan jadi ke PSMS ya, agak ininya. Oh, Tariga. Iya. Kebot Tariga. Agak kurang. Cuma kan memang PSMS kan naik turun, jadi jarang kelihatan juga Papa kan. Kalau keluarga saya dulu kaget. Benar katanya, itu kan Persija teh. Benar. Hidup Persija, apalagi bapak saya. Udah jangan hidup Persija. Karena di sana sekeluarga memang udah kental banget Persib ya. Apalagi mama saya mah. Oh iya. Adik saya tuh udah kenal lah sama ini. Berarti itu pertama kali dia datang ditolak dong? Ditolak sih enggak ya. Cuman kayak gimana, agak sinis mungkin. Dijutekin. Disindir paling. Iya, sinis-sinis gitu aja, tapi ya udah berbaur, udah saling turut pikir. Ya nerima semua, nerima sih. Nerima banget malah. Nah, tadi kan kamu bilang Ismet kata-katanya yang membedakan Persija dengan Persib adalah nyali. Nah, menurut kamu dia nyalinya gimana? Nyalinya. Loh, nyamperin kamu di Bandung keluarga Persib, dijutekin sama keluarga, nyalinya gimana tuh? Benar sih. Ya? Mentalnya bagus sampai, kan? Sampai keluarga masih welcome, ibu. Malah sebelum saya ke keluarga, saya nyamperin debum. Itu kepala debum, kelapa nunggal saya nyamperin. Debumnya kepala sama di puncak lagi nobat, saya nyamperin, bu. Kalau kamu bener sayang, ikut nonton Persib pakai baju bebas dia. Dia langsung ke debum Batu Nunggal tuh. Kelapa Nunggal. Oh iya. Ikut gitu, tapi nggak pada tahu. Kamu kan anggota Viking, kok debum? Apa? Kan sama dulu kan itu kan aku nggak boleh minta ke organisasi, aku nggak boleh, nggak dikasih jatah tiket itu masih panas. Terus kan belum ada sistem online juga kan, tiket kemana ya, nyari tiket pengen nonton banget, adalah kenalan Bom, mau ikut gitu, ya udah teh kesini, ya udah berdua ya, kata aku sama suami, udah langsung ini bener-bener berdua ya kita ya. Kenalan ini pertama di puncak waktu nobar di puncak. Oh iya, nobar di puncak. Ada nobar, kita nggak bisa ke Bandung, akhirnya nobar di puncak. Nah akhirnya kenal sama kepalanya, ketuanya The Bom. Itu udah kenal, kita foto, akhirnya berapa lama kemudian ada Persib di Bandung, ya saya gabung ke dia ikut. Dulu nggak berani posting apa-apa, kesini posting perdamaian pada ngikutin, alhamdulillah dulu banyak banget penolakan. Udahlah, jangan pantang menyerah. Udah akhirnya bangkit udah alhamdulillah. Kalau lebaran ke Bandung jadinya ya? Iya, pasti ke Bandung. Ke Bandung. Pokoknya sekarang udah berubah. Nah sekarang anak udah ada berapa? Dua. Yang pertama? Pertama 6 tahun, Ojil. Rapi Jasip Tarigan. Ojil tuh dari nama? Ojil karena pemain, saya ngepen. Pemain Ojil, Persib pemain, ya? Bukan. Pemain itu, Arsenal. Oh, Jerman dulu, Ojil. Kenapa lu gak ada nama pemain Persija? Ada gak anak lu? Gak ada? Netral. Oh lu ngefans sama Arsenal ya? Di dia sih. Oh ngefans sama Arsenal? Ojil. Pemain bola kan agamanya kan Ojil. Kan. Sampai rela ninggalin karirnya demi agama. Oh, itu sih suka banget soalnya. Tapi ada Jasibnya, ada nama Jasib kedua anak saya. Yang kedua namanya siapa? Raina Kanza El Jasib. Jakarta Pen. Jasibnya? Persija. Oh, Jasib tuh Persija Persib. Oke. Jasib. Oh, unik juga ya gitu. Iya namanya. Ya, nah sekarang harapannya ke depan nih. Untuk Persija Persib khususnya, nah lebihnya lagi untuk supporter sepak bola Indonesia, harapannya kayak apa? Harapannya udahinlah permusuhan, gitu, damai, adem beneran. Jadi kalau mau nyetajuan kemanapun, misalkan mau away, mau di home, ketemu rival, ya udah biasa aja. Saya aja yang saya alamin gitu sekarang, semenjak sama dia, biasanya kalau kemana-mana dilempar-lempar, mau batu. Kalau sekarang tuh teh. Baik-baik banget sebenarnya yang saya rasain ya. Nggak tahu nih Bobo tuh, kata kamu gimana sekarang. Kalau kata saya sih Jackmania, semenjak saya sama dia ya. Alhamdulillah penerimaannya baik, teh. Alhamdulillah. Teh, kebanyakan malah teman-teman sekarang
ke Jack ya. Malah kebanyakan di Jack gitu saya teman-teman. Makanya oh, iya? Alhamdulillah sih. Tapi kalau Boboto menurut dia ya alhamdulillah banyak juga sih ya yang support ya. Cukup banyak banget sih. Apalagi pas tahu Bung Perry sampai fans banget lah dulu saya sama Bung Perry dari dulu. Kok malah Bung Perry ya. Iya. Pas Bung Perry ke Bandung tuh. Ini banget. Ampun, ini banget nih. Mau banget tuh Bung Perry. Banget ketemu Bung Perry. Saya pernah DM yang Bung mampir. Saya kan buka kedai Persija Persib namanya. Oh. Iya, itu di Parung. Di Parung. Oh ya. Sampai bikin kayak bukan restoran, tempat makan ya, tempat yeah, makan yeah. Persija Persib. Oh, enggak apa-apa kita ke sana. Dari Sawangan dekat kok. Ada tempat makan. iya, dulu gitu. Itu kayak ada, kalau enggak salah Bung lagi di Parung, acara GK Parung mau apa-apa gitu enggak salah. Kayak dekat-dekat itu deh pokoknya, makanya dia nge-DM itu suruh mampir. Kalau enggak salah Bung lagi ada acara di situ. Bung mampir. Entah GK atau apa gitu acara. Dulu Bung Ferry suka diundang ke Parung sama anak Ciseeng. Oh, itu dia subkorwilnya Kebon Jeruk. Iya mungkin itu lah acara itu kali. Dua atau tiga kali Bung Ferry diundang ke sana gitu. Ya mungkin gak. Ciseeng masih Parung kan? Iya. Oh, iya. Kamu deket-deket situ rumahnya? Deket-deket. Iya ya, dulu. Pokoknya anak, fans banget. Anak mau dijadiin pemain bola apa gimana tuh? Rencana yang besar. Mau banget ya. Cuman dia ada minat. Harus banget, emang harus banget. Ada. Cuman ya gimana Allah aja lah. Iya. Ya kita cuman support. Dukung aja kalau emang dia mau main ya main lah, kita support sekolahnya segala macam. Oh ya, sehari-hari kamu kerja? Iya, saya dagang madu. Oh, dagang madu di herbal. Kamu? Nyonya. Oh, nyonya. Ngasuh dua anak. Ngasuh tiga anak ya sama yang gede itu ya. Beda rumah itu. Kakek. Oke, berarti berharap sih jangan bukan karena Kanjuruhan aja ya, tapi iya. Kanjuruhan itu mungkin ini kita ya apa teguran buat kita semua gitu ya, bukan Malang aja yang ngalamin, tapi berharapnya itu teguran buat kita semua bahwa sepak bola bukan begini loh, harusnya bukan begini. This is not football we created gitu. Jadi bukan ini sepak bola yang harus kita ciptakan, harusnya sepak bola yang kita mau ya, yang sekarang ini, yang rivalitas. Nggak ada masalah rivalitas. Kamu kan pasti berdua kalau nonton kan pasti saingan kan. Sampai dia sudut kadang-kadang di luar. Tapi dia bingung bisa kalau banget. Persija lawan Persib itu bingung. Harus kalau siap. Saya menang yang ada ntar dia ngambek, kalau dia menang poinnya kan hilang juga agak lemes gimana. Tapi kalau dia memang udah bilang ya udah dibeliin baju dah, baju Persib, ya udah. Gitu sih. Banyak rugi nyokongnya. Aduh, harus disogok memang. Okay. Ya gimana? Alhamdulillah ya, nanti kita ketemu lagi di ini ya berarti ya, di Patriot ya. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Yang menang di sana. Pokoknya hasil apapun kita terima mudah-mudahan berjalan lancar, aman. Dan benar-benar bisa ngasih contoh ke sepak bola Indonesia ini loh, rivalitas yang sesungguhnya. Oke. Okay. Ya buat Jackmania banyak sekali yang kita obrolin hari ini. Terima kasih kehadiran kalian. Thank you. Ini pertama kali nih kalian kesini? Iya, pertama kali. Pernah nggak ke distronya Persib? Lewat doang. Kalau saya mah pernah, sering. Oh, iya? Kamu kenapa nggak pernah? Cuma kan emang jauh ya, Bung. Kadang waktu lebaran itu kayak agak tutup, kadang ini suka bentrok. Bandungnya di mana sih? Buah Batu, Batu Nunggal. Wih, deket banget sama kakak Bung Ferry. Kakak Bung Ferry juga di Buah Batu. Namanya apa ya? Sijerah, Ciwastra, Buah Batu. Apa? Geger? Buka kalau geger kalau bukan ya. Bukan. Gede banget. Nanti deh Bung Ferry ini deh lihat alamatnya. Bung Ferry lupa mulu. Padahal udah sering banget ke situ nginep. Iya, nginep. Di situ tapi lupa mulu. Dari situ. Bung Ferry aja udah pernah ke disuruhnya Persib. Iya, Bung Ferry mah pernah. Dua lantai. Iya. Oke ya. Terima kasih kedatangannya. Thank you banget. Jadi ada sharing-sharing pengalaman mengenai ini, mudah-mudahan kita harapin semuanya jadi adem. Rivalitasnya kita di rivalitas yang adem dan pertandingan besok juga berjalan lancar, aman. Amin. Hasil apapun kita terima, tapi yang penting adalah kedua tim benar-benar ngotot dan berusaha menang dan ngasih pertunjukan pertandingan yang bikin kita puas nontonnya. 2-1 udah layak. Oke, demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga banyak manfaatnya. Semoga pertandingan besok lancar, adem, aman. Dan siapapun pemenangnya benar-benar membuat kita semua puas nonton sepak bola Indonesia. Rivalitas hanya 90 menit, selebihnya
kita saudara.